Mundur. Siap. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Buka tenaga. Nih, Arman. Iya. Boleh pakai tangan langsung makan aja, lep gitu ya. Yang ini. Makan. Waduh, saya senang banget ya, Agun, selera makannya luar biasa ya, Bu ya. Nah, ini habis ini makanannya. Karena setelah makanannya habis, saya ada kabar gembira bahwa rumah Bapak sudah selesai dibedah. Alhamdulillah, ya Allah. Makasih Mbah Ibu. Makasih. Udah habis ya, Alhamdulillah. Ya udah, sekarang makanannya dihabisin, habis itu kita siap-siap, kita berangkat pulang ke rumah. Ya, ayo Bu, habisin. Ibu juga pakai semangat. Iya. Ibu sama Ibu. Nah. Udah siap, Pak? Lihat rumah baru? Yuk. Makasih. Ayo, Pak. Sini Arman. Arman sama Ibu sini. Udah biarin. Arman sama Ibu sini. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, silakan. Sebelah sini, Bu. Pak. Assalamualaikum. Sini. Baru datang nih. Bapak, saya tahu anaknya jadi 3 apa sekarang? Ah, bukan. Saya asisten Bapak. Oh iya, saya lupa lagi. Kalau kita tanpa berlama-lama lagi nasi, gimana kalau kita langsung balik badan aja? Yuk. Yuk.
Oke, okay, kita balik badan. Ya, sini Pak. Sini Pak. Mundur dikit. Sini Pak. Mundur ibu. Kita hitung bareng-bareng. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama menghitung mundur. Siap. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Buka gerainya. Assalamualaikum. Dulu rumahnya ada kuncinya nggak? Nggak. Nggak ada pintunya juga ya? Nggak. Sekarang bisa dikunci. Yuk kita buka yuk. Assalamualaikum. Punya bagus banget. Maaf sih nggak bisa ikut masuk. Oh ya udah. Saya mau rapi barisan. Siap. Oke. Jangan lupa. Oke. Terima kasih ya Allah. Kalau bapak mau ada tamu banyak, ini yang dimasukin. Oh iya. Gitu. Iya, bagus ya. Tuh. Jadi gitu. Bisa berubah-berubah ya. Berubah-ubah. Jadi iya. Banyak makanan kue-kue tinggal dikasih. Oh, nah, enak kan? Eh, Agun diam aja ya. Senang, Pak. Tuh, ini rumahnya Agun loh. Arman gimana perasaannya? Mana nih? Oh, ini kursi bukan sembarang kursi, Pak. Iya. Kita tarik sini dan bisa jadi Bisa gede ya. Coba, cobain. Cobain. Ini cukup loh berempat loh. Cukup. Sekarang bapak udah punya meja bagus, udah punya kursi yang bisa dibentuk jadi kasur juga, namanya sofa bed. Iya.